Penukaran uang baru untuk kebutuhan Ramadan dan Lebaran tahun 2023 bagi warga Jawa Tengah dan DIY, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah dan DIY telah menyiapkan sebesar Rp28,1 triliun rupiah atau meningkat 11% dibandingkan tahun 2022. Sementara khusus Kota Semarang dan sekitarnya telah disiapkan uang kartal sebesar Rp9,4 triliun rupiah, meningkat 6% dari realisasi 2022. Ada 427 titik layanan penukaran uang di seluruh Jawa Tengah dan DIY dan dibuka mulai tanggal 27 Maret hingga 19 April 2023. Khusus di Kota Semarang dan sekitarnya, telah dibuka 114 titik pelayanan penukaran uang. Jumlah uang yang kami siapkan adalah Rp28,1 triliun di 472 titik untuk daerah Jawa Tengah dan DIY. Sedangkan untuk di sekitar Semarang dan Jawa dan sekitarnya, Semarang sekitarnya itu sekitar 9,4 triliun. Selain loket penukaran, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah juga menyediakan kas mobil bersama. Ada 12 unit yang berlokasi di tempat strategis. Selain di halaman Bank Indonesia Jawa Tengah, juga ada di res area Ungaran kilometer 429, res area Salatiga kilometer 456, layanan kas keliling di beberapa instansi, pertokoan, dan pasar. Masyarakat pun diminta memesan penukaran terlebih dahulu melalui aplikasi pintar. Senot Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.